Diberitakan sebelumnya, Ari Puspitasari, perawat di Rumah Sakit Royal Surabaya, meninggal dunia pada Senin 18 Mei 2020. Menyandang status PDP dan meninggal dunia dalam kondisi hamil, menambah duka yang mendalam di tengah pandemi. Juru bicara Rumah Sakit Royal Surabaya, Dewa Nyoman Sutanaya, mengatakan Ari meninggal dunia sekira pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Dewa menyebut Ari belum dipastikan mengidap COVID-19 lantaran hasil swab test belum keluar. Namun gejala yang dialami Ari mengarah ke COVID-19 sehingga statusnya PDP. Ari Puspitasari sudah lebih dari setahun bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit Royal Surabaya. Dia bertugas di tempat layanan yang bukan untuk pasien COVID-19. Saat ini sesuai protokol kesehatan, semua perawat dan dokter yang pernah memiliki riwayat kontak dengan Ari Puspitasari dilakukan tracing dan diisolasi. Kabar meninggalnya Ari beredar di media sosial dan membuat masyarakat ikut sedih. Dikutip dari tribunjatim.com, Selasa 19 Mei 2020, akun Instagram pribadi milik Ari kini ramai dikunjungi oleh warganet. Foto terakhirnya diunggah tanpa caption pada Oktober 2019. Dalam foto itu tampak Ari sedang berlibur, senyum tampak tersungging di bibirnya. Dalam foto, Ari terlihat mengenakan pakaian berwarna biru dan jaket kotak-kotak disampirkan di bahunya. Unggahan terakhirnya tersebut dibanjiri ucapan duka dari warganet. Demikian informasi di Tribun News Update kali ini. Saksikan terus Tribun News Update di channel tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!